بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd usikum wa nafsi bitakwa Allah saya mewasiatkan kepada diri saya dan segenap para hadirin hadirat untuk memanfaatkan kesempatan hidup terakhir di muka bumi menuju alam akhirat bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita Allah berikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa menjalani segala perintah-perintahnya menjauhi larangan-larangannya amin ya rabbal alamin mari kita buka pengajian kita dengan istighfar kepada Allah astaghfirullahal azim Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني يعني صغيرا استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin segala para hadirin ada seorang ulama beliau bilang doa yang harus diperbanyak istighfar katanya nah, karena mau minta apa-apa ada rasa malu sama Allah Dan dosanya banyak Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Dan Allah maha pengampun Siapa yang banyak istighfarnya Kata Nabi Muhammad SAW Man lazim al istighfar Ja'alallahu lahu Min kulli hammin faraja Wa min kulli diqin makhraja Wa razaqahu min haythu la yahtasib Atau kama Nabi SAW Wa alaihi wa sallam. Tiga ke keistimewaan orang istighfar Satu, kesedihannya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesulitannya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dikaruniakan baginya rezeki tak terduga. Ya salam. ya, salam. Kita akan lanjut membahas kisah Nabiullah Zakaria. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نبي الله kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa beliau merupakan guru besar buat kita semua dalam hal kesabaran berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Taala, واستعينوا بالصبر Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan sabar dan sholat. Masya Allah ada saya pernah baca salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yang maknanya kata Nabi sallallahu alaihi salah satu penyebab orang tidak dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia berkata aku sudah berdoa tapi belum dikabul itu malah penyebab tidak dikabulnya doa itu 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 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi Seingat saya, saya pernah baca itu di kitab At-Targhib At wa Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunin dosa-dosa kita. Da'utu, da'utu begitu kan. Kata Nabi dia ngeluh, saya udah doa, saya udah doa, tapi kok Allah enggak ijabah. Ya itulah kalimat yang bikin doa antum enggak diijabah itu. Karena itu kan ada ada unsur apa ya? Ada unsur seperti tidak yakin gitu. Dan di dalam hadis yang lain Nabi saw bersabda, Udo Allah wa antum mukinuna bil ijabah. Nabi saw berdoa kepada Allah dan kamu harus yakin doamu itu diijabah Allah. Jangan suka ngomong begitu. Ada sebagian kita kan gitu. Memang khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan punya sifat apa? Tergesa-gesa ya, nggak mau sabar. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sedang mempersiapkan sesuatu yang terbaik baginya. Kan cara Allah mengabulkan doa, menurut hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama bisa dikabulkan langsung, yang kedua bisa ditunda di waktu yang tepat untuk dia memperolehnya bisa penundaan itu sampai yomul kiamah bahkan dan yang ketiga sebagai penolak balak buruk yang mau datang sama dia tadinya dia mau kena balak yang nggak benar yang buruk gara-gara dia doa nah doanya itu pengganti dari balak yang buruk yang mau datang sama dia dan Doa mukhul ibadah. Doa ini adalah intisari daripada ibadah karena intinya doa itu bukan kobul hajat. Tolong dipahami, makanya itu orang yang suka ngomong tuh, "Ana udah doa, ana udah doa, kok belum kobul?" Karena tujuan dia kobul hajat sih. Kalau urusan hajat, Allah itu alim. Allah itu Maha tahu. Antum gak usah kasih tahu, Allah udah tahu hajatan. Emang Allah nggak tahu? Allah tahu. Bahkan antum sendiri saat ini belum tahu hajat apa yang terbaik buat antum. Allah udah tahu. Kalau tujuan doa, Kalau tujuan doa itu kobul hajat, Allah sudah tahu kan hajat antum. Bahkan kita tidak tahu hajat kita, Allah tahu hajat kita. Hajat esok kita belum tahu, Allah sudah tahu besok itu mau minta apa. Jadi apa tujuan doa? Kobul hajat. Ya Allah sudah tahu hajat kita. Terus kenapa kita harus berdoa? Ternyata tujuan doa itu menunjukkan kefakiran di hadapan Allah. Itu intinya. Menunjukkan apa? Kefakiran di hadapan Allah. Ya Allah, aku butuh berdoa pada. Ya salam. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. نساهين بلوم كتامين <سلام> دوري نعم عجيب صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبي زكريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك، ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا صدق الله العظيم يا, السلام. يا السلام. إن دا حيات إن دا حيات سلام إن آيات قرآن إن ده يا سلام kalimatnya itu luar biasa ya. Nah, eh? idnada Rabbahu apa? Tadi apa? Idnada Rabbahu nida khafiyah.

para malaikat di langit melihat bintang-bintang di muka bumi. Siapa bintang-bintang di muka bumi? Orang-orang yang bangun di waktu malam, berzikir, berdoa, menangis di hadapan Allah. Itu mereka laksana bintang. Kalau kita dari bumi ngeliat bintang, malaikat ngeliat begitu. Ya salam. Orang lagi pada berebut mau jadi bintang manusia. Bikin yang aneh-aneh lagi. Gimana caranya viral ya? Nauzubillah min berapa banyak video-video yang enggak benar ini dibikinnya. Karena mau bintang nih manusia mau ngapain? Manusia ini sekarang benci, besok cinta, besok benci, besok cinta. Jangan orang lain bini kita aja. Ya salam, begitu enggak kira. Cinta mulu enggak main tuh. Sekali-sekali lah marah enggak dia? Ya yes, salam. Yes, ada bini yang begitu. Laki juga begitu ya bu ya. Gak ada cinta terus sama kita. Ntar ada marahnya, ada ngambeknya, ada gaharnya. Bahkan gak sedikit yang ngomong, aneh nyesel nikah sama ente. Yeah. Ada gak yang suka begitu tuh? Gak boleh itu ngomong gitu tuh. Cabein <laughs> Zaman dulu cabein ngomong gitu. Ayo jadi bintang di hadapan para malaikat. Mulai ini malam insya Allah bangun malam semuanya nidaan khafiyyah merintih kalau doa sama Allah merintih ya Allah ya Allah merintih merintih gitu ya wakil ya rahman hamba banyak dosa ya Allah merintih merintih Qala Rabbi inni wahana al-azmu minni ishta'ala al-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika Rabbi Pertama Nabi Zakaria itu berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kefakiran di hadapan Allah Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Kalau kita banyak nunjukin kefakiran di hadapan manusia, akhirnya kita diharamkan dari kelezatan menunjukkan kefakiran di hadapan Allah. Karena nggak bisa ngelihat orang kaya dikit gimana caranya anak dikasihani sama dia gitu. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita ya Allah ya karim. Saya baca di kitab tentang bab tawadu ada kitab namanya dari Lusa Seingat saya ya, Gayatut tawadu. Puncaknya ketawaduan itu bagaimana? Kata ulama, puncaknya ketawaduan ketika engkau berjumpa dengan orang yang lebih miskin hartanya dibanding kamu, dia merasa dia tidak lebih miskin dari kamu. Ketika engkau berjumpa dengan orang yang lebih kaya daripada النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Ada doa Nabi kita Muhammad SAW minta dihidupkan dalam. you mm -hmm.